Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Domain Channel. Di video kita kali ini, seperti biasa teman-teman, aku lagi ada di pasar ikan hias Jatinegara. Dan nanti rencananya aku hari ini mau review untuk harga ikan cana. Jadi aku tadi ngeliat ada ikan cana di lapaknya Bang Rama, teman-teman. Nah ini lapaknya Bang Rama, teman-teman. Di bawah pohon, perbatasan dengan tenda atau gantangan. Patokannya pintu masuknya yang ini, teman-teman. Pintu masuk gerbang kecil, teman-teman, lurus. Nanti belok ke kiri langsung ketemu lapaknya Bang Rama. Nah, di lapaknya Bang Rama tadi aku lihat ada Asiatica Platinum, ada Asiatica Albino. Nah, harganya berapa sih untuk saat ini? Nanti kita langsung sepil aja, teman-teman. Untuk tiket videonya jangan di-skip agar tidak ketinggalan informasinya. Nah ini guys, di lapaknya Bang Rama lagi dipantau-pantau. Jadi nanti buat teman-teman yang mau cari ikan cana, kalau datang ke pasar ikan di Jatinegara, sempetin datang dan mampir ke lapaknya Bang Rama. Bang Rama, gimana kabarnya Bang Rama? Alhamdulillah baik, terima kasih Bang Ben. Alhamdulillah kita Bang Rama, alhamdulillah. Ini pertama kali nih, udah sekian lama kita. Sekian lama kenal, baru nge-review hari kali ini. Sih saya bercanda aja di saya bakal. Bercanda aja di lapak ya. Dan ini pas kita nge-review pakai kamera jelek lagi Bang Rama nih. Iya nggak apa-apa. Kamera yang bagusnya kamera handphone lagi dipakai lab tuh mau buang baru dia. Jadi kita pakai kamera cadangan lah teman. Bang Rama, ini jual untuk spesialis ikan cana ya Bang Rama ya? Iya, khusus di ikan cana aja. Khusus di ikan cana aja. Tuh. Bang Rama stoknya yang jagoannya malam ini apa Bang Rama? Malam ini ada di Stewarti, di Auranti, Asiatica Platinum, terus ada Asiatica Albino, sisanya paling Andrao, Asiatica Red Strip, Blue Pulcra, Asiatica Kalimaya, dan masih banyak lagi yang ready stock tapi nggak saya bawa. Contohnya kayak ada Bleheri, Striata Albino, Argus Piton, masih ada. Oh, iya, kemarin kita waktu nge-lab kemarin ada Piton ya Bang Rama ya? Ada, cuman karena jujur aja Argus Pitonnya lagi kena white spot makanya nggak saya bawa. Bleheri nggak dibawa karena masih kecil? Masih kecil. Pembesaran dulu guys, jadi ada teman-teman. Dalam pakai Bang Rama tuh sebagian nggak dibawa tapi stoknya insya Allah ada. Nah teman-teman, jadi ini nanti kita review di lapak Bang Rama nih yang lagi dibawa aja ya teman-teman ya. Dan sorry banget kalau nanti gambarnya itu nggak terlalu bagus karena pakai kamera yang cadangan kita guys. Bang Rama, kita gaskan dari apa Bang Rama? Om Yokan dulu kali ya? Om Yokan boleh. Om Yokan guys, sini ada Asiatica RSP Kalimaya. Nah, ini ukuran berapa Bang Rama? Asiatica Kalimaya itu ukuran 8 cm. 8 cm. Di mahar berapa Bang Rama? Itu harganya di 50 ribuan. 50 ribu? Ya. Per ekor ya, udah pelet ya? Itu udah masuk pelet Om. Wah mantap ya guys, udah masuk pelet. Boleh nego atau net Bang Rama? Kalau ambil 2 ekor boleh lah kurang, nah. Tapi kalau misalnya ambil satuan, saya net segitu. Kalau ngambil 2 harga masih bisa nego. Bang Rama, stok banyak nggak? Stok banyak kali banyak. Banyak ya? Kalau ngambil partai boleh? Ngambil partai boleh, ecer minimal? Boleh. Kalau mau main partai di 5 ekor, 10 ekor, oke. Okay. Wah, 5 ekor minimal udah kena harga partaian ya. Ya, kalau makin banyak pengambilan, harga juga bisa dikorting. Wah, mantep banget guys. Enak banget nih. Jadi, teman-teman mau ngambil partai, monggo silakan. Ngambil 2 ekor aja pun sudah kena harga diskon lah. Kita ke atasnya ini ada Om Yokan lagi, teman-teman. Ini Andrao. Ya, Blue Andrao. Pelet juga Bang Rama? Iya, Andronya udah full pelet. Udah full pelet juga nih teman-teman. Ukuran berapa Bang Rama? Itu size-nya dari 7 cm sampai 8 cm Om Ben. 7 sampai 8 cm. Untuk harganya Bang Rama? Itu harganya di 50 ribuan aja. 50 ribu. Seperti biasa ngambil 2 boleh nego. Betul. Ya, ajuin aja teman-teman negonya. Ketemu titiknya, dealnya berapa, cocok bungkus. Kita ke bawah ada Asiatica lagi Bang Rama. Asiatica Red Strip. Asiatica RS atau Red Strip. Kalau ini mau jangan ditanya, udah pasti pelet ya Bang Rama ya. Iya. Harga berapa Bang Rama? Itu harganya di 75.000 Om. 75. Wih, mantap nih. Dapat size berapa Bang Rama? Itu di size 12-13 cm. 12-13, mantap nih guys. Kita ke sebelah ada Blue Pulcra. Ya, Blue Pulcra sisa satu Om. Sisa satu. Ukuran berapa Bang Rama?
Itu ukurannya ada di 16 sentian. 16 senti di mahar berapa, Bang Rama? 85.000. 85, guys. Kalau untuk stoknya masih banyak ya, Om Ben? Wah, stok banyak ya. Ya. Aman, guys. Pelet ya, Bang Rama ya? Pelet udah masuk. Pelet. Kita ke atas lagi. Auranti dulu. Oh, ini kode-kodenya, Bang Rama? Ya, itu kode yang udah saya rekondisi, Om Ben. Contohnya, sebentar. Ini saya kasih videonya. Cuman tadi nggak sempat saya videoin yang saya bawa ini karena pulangnya kesorean dan mentok sama jadwal packing. Oke, kita mulai dari yang Auranti GK A80. Ukuran berapa, Bang Rama? Itu di 13 cm. 13 cm. Di mahar berapa nih, Bang Rama? Itu di harga 320. 320. Pakan pelet? Udah pelet masuk semua karena ikan udah masuk rekondisian. Nah, kalau nanti teman-teman tertarik, Bang Rama, Bang, gue minta videonya dong yang ini. Bisa? Bisa. Nah, teman-teman nanti, teman-teman boleh minta videonya, sebutin aja nih kodenya ya. Ini kodenya, perminta videonya ke Bang Rama. Oke, kita ke sebelahnya, Bang Rama. GKA 79. Ukuran berapa, Bang Rama? Yang GKA 79 ini sekitar size 14 sentian. Oke, di harga berapa nih? Untuk harganya sama, dan sama? Ini kan udah masuk pelet. Wih, mantap. Yang G77 sama semua, Om Ben. Oh, ini sama untuk Auranti ya, yang ada kodenya. Tinggal pilih aja, teman. Ini yang 75 nih, GK 75. Tuh enak nih. Ini, Om Ben, contohnya begini. Mana? Videonya yang udah kloternya dia barengan kemarin. Nah, ini yang barengan kemarin, guys. Tuh. Ini 72. Mentalnya tuh, flaring-flaring ini GK 72 yang sempat ke video dan ya, udah sold out ya. Ini yang 73. Ini masih ada enggak ikannya? Ini udah pada keluar semua udah lah. Udah pada keluar semua. Nah, yang di bawah ini belum sempat 74. Ke video, guys. 74. Oh, ya udah laku juga ini. Laku, udah. Lanjutnya ke sini, kloter barengannya mereka. Jadi barengannya 75, 77, 79, 80. Kita ke sebelahnya ini Andrau, Bang Rama. Iya, itu Andrau. Andrau GKA di 07, 02 ya? 02. 02. Berapa nih, Bang Rama? Itu di harga 250, Om Ben. 2,5. Size-nya berapa nih? Itu ada di size 11-12 cm. Wow. Nah, ini ikannya. Mana? Wah, nih. Ini videonya dalam tank ya, teman-teman. Tuh. Ya. Cakep, guys. Wajar kalau ikan di sini nggak main, Om. Waduh, mentalnya ajib banget. Dia di tank loh, kelihatan biru banget ya, Bang Rama ya? Iya, karena ada settingan background-nya. Substratnya. Nah, kalau di lapak ini, kenapa biasanya ini ada yang kayak mager gini? Air, guys. Faktor air, percaya deh. Kan airnya tuh kurang bagus di sini. Iya. Ini di atas, wah, ini Stewarti Karbi, Bang Rama. Stewarti Karbi yang long. Karbi yang long. Ukuran berapa, Bang Rama? Size-nya di 78 cm, tapi yang saya bawa ini rata di 8 cm-an. Oh. Dotnya bagus-bagus ya. Apa sih namanya? Tuh. Terus ada rim-rimnya keren, guys. Di mahar berapa, Bang Rama? Itu di harga 85. 85. 85, guys. Sudah pelet ya, Bang Rama ya? Udah masuk pelet, Om Ben. Enak, guys. Tuh, pilihannya, guys. Pilihannya alhamdulillah banyak. Kalau stok aman ya? Stok aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kita ke bawah, guys. Wah, ini sold out. Ya, itu udah sold. Wah, nih. Asiatica Platinum sold, guys. Tapi tenang, stoknya masih ada. Nih. Ya. Ini ukuran berapa, Bang Rama? Ini ukurannya di 8 cm, pas. 8 cm, pas, guys. Nih, sama kayak gini, dia tuh. Di mahar berapa, Bang Rama? Itu di harga 400.000, masih nego tipis, Om Ben. 400.000 nego. Nah, ini pakan kalau kayak gini dikasih apa sih, Bang Rama? Itu saya masih pakai pakan alami. Pakai cacing beku, ulat hongkong bisa, cacing sutra masih bisa, udang masuk. Pokoknya pakan lagi pakan alami. Kalau yang itu belum pakai pelet-peletan. Soalnya kalau pakai pelet bingung ya menaikin ya, ke betul. Warna apa ya? Karena memang ikan base warnanya dari kecil sampai gede akan gitu terus. Ini sold out. Ini masih ada stok. Masih ada berapa, Bang Rama? Stok nggak banyak, Om Ben. Kalau banyak minum. Ya. Jadi buruan deh ini. Yang tertarik langsung gaskan. Ke sebelahnya ada Asiatica Albino. Matanya merah ya, teman-teman ya. Ukuran berapa, Bang Rama? Asiatica Albino-nya ukuran 10-11 cm, Om Ben. 10-11. Ini rare item juga, teman-teman, karena jarang di pasaran. Harganya berapa, Bang Rama? Itu harganya di 600.000. 600.000 masih bisa nego ya?
Masih nego tipis, jangan dalam-dalam. Masih boleh nego tipis, jangan dalam-dalam, guys. Rere Atom nyari Asiatica Albino, aku ketemu cuma ada di lapaknya Bang Rama, guys. Terus apa lagi Bang Rama? Karena Barca kosong ya? Karena Barca kosong. Karena Bokar kosong. Patungannya juga udah sisa itu aja. Asiatica. Ini Andro ya? Andro. Andro biasanya ada Barca, Stewart, Tibata, Oranti. Ini berapaan Bang Rama? Gocap. Itu harganya 50 ribuan. Dia lagi, dia lagi. Orang mah bisa lewat belakang. Eh, 50 ribu guys. Oh, udah ada. Oh, udah ada, dia sombong, dia sombong ya. Enggak gua kasih. Patung teman-teman 50 ribu Bang Rama ya. Ya, bebas pilih. Bebas. Jadi kalau ada Barca, ada Stewarti, ada Orati, tinggal pilih aja teman-teman. Pelet Bang Rama. Pelet. Itu pelet Repack. Nah, itu Akari Premium Maxium, Ben. Maxi. Harga berapa kalau harga Maxi? Harga 15 ribuan sama semua. Sama semua ini? Ya. Ini Maxi, ini Premium Blue. Blue. Ini? Itu Hikari Blood Red Parrot. Ah, Blood Parrot, guys. Berapa gram nih Bang Rama? Ya. Berapa gram? Itu sekitar 25-30 gram, Mbak. 25-30. Nih guys, kalau mau merah pakai ini ya. Hikari ya? Hikari. Blood Parrot. Ini untuk yang warna biru, Akari Premium Blue. Yang ini Maxi untuk semua warna nih, guys. Tuh. Habis ya Bang Rama ya? Ya, habis. Habis, guys. Oh, stoknya mah insyaallah di galeri adalah ada. Stok-stok yang lain masih ada. Bang Rama, galeri di mana Bang Rama? Kalau toko ada di daerah Pondok Gede. Ujung aspal. Nah, nanti teman-teman kalau daerah teman-teman tinggal di daerah mana Pondok Gede ya? Ya, bisa mampirlah ke tokonya Bang Rama nih. Nama tokonya apa Bang Rama? Di Rusun Akuatik. Nah, untuk nomor WA Bang Rama? Nomor WA di 0818-0703-5444. Teman-teman nanti nomor WA Bang Rama silakan cek di dalam video sama di dalam deskripsi. Itu kita masukkan ya teman-teman. Bang Rama, buat teman-teman kalau tertarik bisa kirim-kirim nggak Bang Rama? Bisa, kirim-kirim. Untuk pengiriman area mana aja? Area Pulau Jawa, terus Pulau Sumatera masih oke, mana aja masih oke. Yang penting konfirmasi lagi ya. Ya, konfirmasi aja. Jadi teman-teman mau kirim-kirim monggo silakan. Nanti Japri Bang Rama konfirmasi lagi untuk kesediaan stoknya, ongkirnya, biaya packingnya itu biasanya bisa biasanya beda daripada harga ikan ya di luar harga ikan ya. Gitu guys. Apalagi kalau untuk ke daerah timur, itu kan memakan waktu lebih dari 5 hari biasanya ya. Nah, itu saya udah lepas garansi. Oh gitu. Nah Bang Rama, kalau di Pasar Jatinegara buka hari apa aja Bang Rama? Buka kecuali hari Selasa sama Rabu. Hari Selasa sama hari Rabu libur? Ya. Oke, selebihnya buka ya? Selebihnya buka. Mulai dari jam berapa Bang Rama? Start mulai dari jam 9 kita udah buka. Wah, dari jam 9 udah buka. Sampai jam berapa? Biasanya saya sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi guys. Kalau weekend? Kalau weekend sama, sampai sama jam segitu. Berarti nggak pernah nyampe pagi ya? Nggak pernah sampai pagi. Oke. Jadi teman-teman yang tertarik, yang dekat monggo silakan aja merapat. Untuk yang jauh, langsung jawabin Bang Rama untuk kirim-kirim. Bang Rama, buat teman-teman yang lagi nonton Bang Rama, dia perlu sampaikan ke Bang Rama? Paling yang mau saya sampaikan cuma satu, Om Ben. Kalau misalnya sudah ada harga ikan yang tertera di video, jangan ditanyakan lagi. Betul. Karena memang harganya sudah net segitu. Mungkin kalau misalnya mau nego, boleh ditanyakan ke Mas, boleh nego atau enggak. Nah, itu pasti saya jawab. Kadang memang jujur aja, banyak nih. Betul. Ketika sudah ditayangkan, sudah dihadirkan video dan harganya, itu masih ditanyakan. Nah, kembali. Iya, bisa gitu. Nah, jadi jangan tanyakan yang sudah ada di dalam video guys. Ya. Oke, apalagi Bang Rama? Udah sih sekiranya ambil itu aja. Oke, paling sampai sini Bang Rama ya. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat terus, semoga rezekinya lancar Bang Rama. Amin. Thank you Bang Rama. Amin. Amin. Nah, teman-teman itu tadi review kita di lapaknya Bang Rama, di lapak spesialis ikan cana. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan cana, monggo silakan datang ke Pasar Ikan Hias Jatinegara dan jangan lupa teman-teman mampir ke lapaknya Bang Rama karena di sini kualitasnya bagus-bagus dan tenang, harganya masih bisa dinego. Nah, sampai sini aja videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share-nya, nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda jika kalian suka video seperti ini. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.